pas kalau bingung kan. Ya, gara-gara bahas kerajaan ampun, om yang suka lupa utangnya itu lolos lagi. Kamu kira berapa sih lupa jualan itu? Nah, bapak mau keluar jalan kerja sudut, anak-anak gue. Saya tidak tahu ada bodek. Saya bawa kotak, bawa waktu, buang uang.
Thank you.
saudara. Buyung Nasution. Apa? Buyung Nasution. Gak akan boleh sambil tenang, sambil santai. Apa?
bahasa lagi yang mereka kaya kok. Mereka akan berusaha supaya kita benar-benar kecoh untuk kemudian pulang dan menertawakan kita. Sambil minum susu coklat dan makan kue-kue di rumah. Iya, Om. 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 Thank you.
panggil kakaknya dulu, Pak. Baik, Pak. Titip anakku itu. Amin. Apakah ada yang dilepas atau diikat saja, Pak? Apa itu buhulnya belum bisa dibuka? Tadi kami sudah membuka buhulnya, Pak. Tapi Raden seperti mabuk atau apa ya? Tambang itu cuma untuk menahan agar Raden tidak jatuh, Pak. Ya, saya sudah kira. Dia itu mabuk. Mabuk apa, Pak? Ha ha ha!
Dimas. Saya adalah seorang sarjana hukum.
baik daripada saya sama kau. Ya, baiklah. Nanti motor lu diambil oleh
Kami juga selalu berdoa kepada kamu agar seandainya nanti kamu ikut jadi pegawai negeri, kamu disayangi sama atasanmu. Kita sudah punya kenalan di apartemen. Nanti kalau kamu sudah dilantik jadi sarjana, kamu bisa langsung dapat pekerjaan. Iya Dimas, saya sudah bicarakan hal itu dengan Papi dan saya setuju sepenuhnya. Saya juga sudah diminta pertimbangan oleh Papi tentang pengadaan dokter hewan. Sudah boleh. Ya, jelas. Sekarang saja jelas. Iya, jelas. Jelas, jelas. Bahwa Tuhan dan Nyonya pamit. Bawa saja dalam tentang dokter ini munafik. Eki! Ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa kamu tidak jadi hati mami, Wek? Kenapa kamu bisa menunjukkan sama kawan-kawan? Daripada sama ibu sendiri. Kenapa kamu lebih suka diskusi-diskusi daripada pergi ke restoran atau kembali wisata bersama keluarga? Kenapa lagi? Kenapa? Ayo kasih tahu mami dong, oke? Apa salah mami sama kamu? Ya, mami bisa minta maaf sama kamu. Edwin, kasihanilah mami ibu. Kalau kita kasihan kepada mami, atau begini, katakan semua permintaan Edwin. Papi akan berusaha memenuhinya sebatas kemampuan Papi. Oke, baiklah. Tuan, Nyonya. Karena Tuan dan Nyonya tetap berdesak, saya terpaksa menerima dengan mengajukan saya. Syarat apa itu? Beri saya uang 1 miliar. Apa boleh buat? Tapi kami harus tahu apa yang akan kau lakukan dengan uang sebanyak itu. Saya akan membentuk dan membiayai suatu pasukan komando pergi ke Israel dan membunuh para Zionis Yahudi itu. Iya, jangan memimpin kami. Oke, baiklah. Nah, atau begini saja. Saya minta agar Tuhan dan Nyonya bersedia pas. Ya, berapa lama? Seminggu? Sebulan. Tapi Pak. Sudahlah, Pak. Ini juga ada kesehatan. Tapi puasa seperti biasanya. Lalu puasa macam apa? Dalam sebulan, Tuhan dan Nyonya sama sekali pantang segala makanan. Lalu kita tidur, Nyonya. Tuhan dan Nyonya boleh saja makan sepuas-puasnya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Makanan satu-satunya dalam masa puasa itu hanyalah eceng gondong. Kita harus melakukan sesuatu.
Saya tidak mau lagi berurusan
abah-abah itu dari alun-alun Tanjung Tahan. Ini surat dari komandan memerintahkan secara pribadi kepada kita, Bro. Benar. Thank you.
sebagai anak, Gendy Bata sebagai WTS, Ozzy Gospel sebagai pemuda, Hilal Adem sebagai petugas, Hamzah Gamus sebagai petugas, Atoilah Nipah sebagai dokter, Akmal Nilaru sebagai sarjana, Aulita sebagai ibu, Alan Palor sebagai pria. Ada pula penata artistik Hudri Ipai, penata cahaya Akbar Buho dan Ahmad Baco, penata kostum Nadia Jata, penata make up Des PC Siti Silmi dan Alisa Poma. Kemudian ada penata musik Zamzam Peter, Firman Stang, Jayan Melun, Uce dan Fatal. Dan pimpinan produksi ada Rizky Chami. Asisten sutradara Ilyas Mate. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sutradara dari pementasan Egon ini adalah Reza Noyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Terima kasih pada seluruh apresiator dari UIN Sebelum Bandung dari luar.